Om Swastiastu, Om Anobadrah Kratau Yantui Swata. Halo pemirsa, bersama saya saat ini ada sesuatu yang sangat indah sekali. Ada yang mengirimkan beberapa kiriman dari luar. Saya tidak tahu dari mana, yang jelas ini dari seseorang. Ada dari Tangerang juga. Dan kemudian ini dari luar negeri. Ini ada 3 semuanya. Yang jelas saya tidak tahu apa isinya. Kita akan buka saat ini. Karena hidup ini penuh dengan misteri. Semua misteri yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita harus buka satu persatu. Jadi kita tahu. Mari kita lihat. Ini masih utuh yang pertama. Masih utuh semuanya, tidak ada robekan sama sekali. Kita buka. Isinya adalah buku. Karena di Pasraman Bali Healing Spirit adalah kumpulan orang-orang yang suka membaca buku. Suka belajar sesuatu yang baru. Nah, jadi dan ternyata ini adalah isinya 2 buku yang luar biasa yang baru saja terbit. Yang pertama Maha Kurawa, ini Parwa 1 Cakra Manggilingan Anan Nila Kantan, Mahabharata dari sudut pandang Kurawa. Sekitar ada 500 halaman dan diterbitkan oleh Japanica. Memang Japanica ini penerbit yang memang sangat luar biasa sekali menerbitkan buku-buku spiritual, dan salah satu buku pertama dari Pasraman Bali Healing Spirit itu diterbitkan oleh Japanica yang berjudul Tuhan adalah Kebebasan. Nah, apa isinya tentang Maha Kurawa ini? Akan coba saya bacakan apakah isinya. Kita akan baca sinopsisnya di cover belakangnya. Cakra Manggilingan. Mahabharata, epos terbesar sepanjang masa, seringkali dipahami sebagai cerita tentang kebaikan, yaitu Pandawa, melawan kejahatan, Kurawa. Tetapi sejarah ditulis oleh para pemenang. Mereka bisa menulis apapun yang mereka inginkan. Yang kalah akan selalu diingat sesuai dengan penggambaran yang dibuat para pemenang. Bagaimana jika Kurawa menyimpan kisah yang luput dari kita? Di India terdapat 1260 versi Mahabharata.
di jagat pewayangan, ceritanya pun sangat beragam. Ada bagian Mahabharata karya Abhyasa yang lama hilang, yang ditulis dari sudut pandang Kurawa. Jaimini, murid Abhyasa, menulis kepahlawanan Duryodhana. Hanya satu bagian dari versi tersebut, Aswatthama Parwa, yang tersisa. Pada abad kedua, Pujangga Basa menulis Urubangga yang memuja Duryodhana. Pun ada beberapa cerita rakyat di India Selatan yang menempatkan Duryodhana sebagai pemimpin mulia yang berani melawan tatanan kasta yang semena-mena. Inilah Mahakurawa, kisah Mahabharata dari sudut pandang tokoh-tokoh yang dianggap jahat seperti Duryodhana, Aswatthama, dan Sengkuni pun yang tertindas dan terlunta seperti Ekalaya, Karna, dan Jara. Mahakurawa mempertanyakan apa yang baik dan apa yang jahat dan siapa sejatinya pemenang Bharatayuddha. Mahakurawa adalah kisah dari sisi lain, yang kalah, yang terhina, yang terinjak-injak, yang bertempur tanpa berharap campur tangan dewata, yang meyakini bahwa tindakan mereka sesuai dharma. Dan jika Mahabharata pada akhirnya adalah kisah tentang kemenangan dharma atas adharma, kenapa dunia justru memasuki Kaliyuga? Jadi ini dilihat dari perspektif kegelapan. Jadi memang kita dituntut untuk selalu objektif dalam melihat setiap permasalahan, namun tetap dharma itu akan selalu mencapai kemenangan. Apabila kekalahan itu terjadi dan memasuki Kaliyuga, itu artinya di dalam Kaliyuga ini pun kita akan tetap menemukan sari-sari, inti-inti dari ajaran dharma itu sendiri. Sehingga kita akan luput dari drama-drama kehidupan ini, sehingga kita selalu dalam puncak kesadaran yang semestinya. Dan begitulah ceritanya, ini parwa 1 dan ini kemudian parwa yang 2. Sepertinya ini lanjutannya. Saya belum baca. Suatu saat saya akan bercerita lebih detail lagi, atau silakan pesan bukunya di Japanica. Dan untuk selanjutnya, saya akan buka lagi satu. Ini saya betul-betul belum tahu apa isinya. Dan ini ternyata dikirim dari satu hutan yang begitu luas sekali di luar sana, yang kita sebut dengan Amazon. Oke, kita lihat. Buku Tuhan Adalah Kebebasan ini ditulis oleh seorang penulis buku-buku spiritual yang menceritakan tentang perjalanan sosok seorang pandita muda yang sekarang sedang menggeluti kehidupan spiritual, terutama yoga dan meditasi. Selain itu, beliau juga membagikan tips-tips bagaimana cara membakar karma-karma buruk masa lalu dan meng-create kehidupan yang lebih berkualitas untuk masa kini dan masa depan. Beliau juga membagikan teknik dan cara-cara secara mendasar untuk membangun keseimbangan hidup untuk mencapai kecemerlangan hidup masa kini dan masa depan. Yang terpenting adalah Anda siap untuk mendisiplinkan diri, memiliki niat yang kuat dan berdisiplin untuk membangun kesehatan secara lahir dan batin dengan keniscayaan hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan dan keberlimpahan. Buku ini disediakan dengan harga normal senilai Rp350.000, sekitar 230 halaman, dengan hardcover berwarna dilengkapi dengan lukisan-lukisan dan foto-foto spiritual yang membawa diri pembaca pada keindahan batin dan perjalanan kehidupan ide Sri Bhagawan Sri Prada Bhaskara. Dibuka pre-order dengan harga Rp170.000, dan seluruh keuntungannya dipergunakan untuk kegiatan sosial dan spiritual oleh Pasraman Bali Eling Spirit. Untuk order dan pemesanan bisa langsung hubungi ke admin Yayasan Bali Eling Spirit di nomor 081-2222-9348.
Thank you.